Di fasal ini kita akan membahas tentang namanya mabahithul alfaz. Mabahithul alfaz. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya yang namanya mantik tidak ada hubungannya dengan lafaz, akan tetapi hubungannya dengan makna. Akan tetapi karena yang namanya makna tidak bisa kita ketahui kecuali dengan lafaz, otomatis akhirnya yang namanya manatikoh memberikan sebuah bab yang di bab itu membahas tentang macam-macam lafaz yang bisa menyampaikan kemana. Seperti di ilmu nahwu, kalimat itu ada dua kan, ada kalimat muhmalah sama kalimat mustakmalah. Maknanya mustakmalah dipakai, kalimat itu banyak, tapi ada yang tak dipakai, seperti di misalkan daizun maklubu zaid. Apa maknanya daiz? Tak ada maknanya. Kayak kemarin saya cakap kolamun, apa kolamun namanya? Tak ada. Kolamun ada, kolamun tak ada. Nah, kolamun ini dia ini kalimatun muhmalah, tak dipakai. Tapi dia kalimat, tapi tak dipakai. Mantiki hanya membahas kalimat yang dipakai saja. Kitabun, kasun, wale. Itu dibilang mustakmalul alfaz. Mustakmalul maknanya lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang Arab. Lafaz-lafaz yang dipakai oleh orang Arab itu ada dua. Ada yang namanya murakkab, ada yang namanya mufrad. Apa itu murakkab? Murakkab itu madalla juzuhu ala juz'i makna. Madalla juzuhu ala juz'i makna. Mufrad mala yadullu juzuhu ala juz'i makna. Contohnya al insan. Al insan. Insan maknanya al hayawan an-nabih. Insan terdiri dari dua hal. Dari hayawan, dari makna insan dari dua hal. Dari al-hayawan dan dari natik. Dan insan mempunyai beberapa bagian. Hamzah, nun, sin, alif, sama nun. So, walala. Begini kan? Maknanya ini ada dua, al-hayawan wan natik. Apakah sebagian dari insanun ya dulu ala sebagian dari hayawan? Contohnya loh ya, alif menunjukkan ini, nun menunjukkan ini, sin menunjukkan ini. Apakah seperti itu? Tidak kan? Akan tetapi lafdul insan menunjukkan dua hal ini. Berarti lafdul insan la ya dulu juzul insan ala juzil makna. Dikatakan lafdul insan ini mufrad. Mufrad. Kadangkala maknanya ini basis, ini kan maknanya murakkab. Murakkab dari hayawan, tersusun dari hayawan dan dari natik. Ada sebagian makna yang tak murakkab, seperti makna al-jauharul fardhu. Al-jauharul fardhu. Lafdunya murakkab, tapi maknanya mufrad, karena jarul itu hanya satu, tak mungkin terbagi lagi. La aklan, wala zihnan, wala farudun akriyan, wala wahman, ada tafsir hukum bikin bilkala. Jair. Kadangkala lafadnya satu, tapi maknanya murakkab. Kalau lafadnya satu, lafadnya murakkab, wala yadullu
juzuhu ala juzi makna, kita cakap dia itu mufrad. Atau maknanya tidak mempunyai juzuh, cuma satu saja maknanya, juga kita katakan dia itu mufrad. Atau ya dulu juzuhu ala juzil makna walakin laisa maksudan. Contohnya lo ya. Nama apa siapa? Ihsan siapa? Ihsan siapa namanya? Kan ada Ihsan nama lengkap. Ihsan Tahri. Ihsan Tahri. Ada dua kan? Ihsan Bahri. Makna Ihsan Bahri itu awal. Saya kasih panah ke awal. Apakah kalimat Ihsan menunjukkan sebagian dari apa? Oh, Ihsan itu menunjukkan dari pusar ke kepala. Bahri dari sini. Apakah seperti itu? Tapi makna Ihsan Bahri menunjukkan satu orang awal. Setiap nama itu dia itu pasti mufrad. Beda dengan murakkab. Murakkab seperti apa? Romil hijarah. Romil hijarah. Yang melempar batu. Ada yang melempar. Bukan dilempar, ada batunya. Di sini tak ada. Dia cuma melempar batu. Dia tak bermaksud ada yang dilempar apa-apa. Ada yang dimaksud untuk dilempar. Cuma ada di sisi yang melempar. Dan ada batu. Ada dua hal. Yang melempar dan ada kata-kata Romi menunjukkan orang yang melempar. Hijarah menunjukkan batu. Berarti juz'uhu ya dulu ala juz'i maknamu. Wadih ya? Juz'uhu juz'u romil hijarah wa huwa romi ya dulu ala juz'i makna romil hijarah alladhi huwa syakhs qa'imun wa yarmi hijarah. Kata-kata romi ya dulu ala syakhs fakar wal hijarah ya dulu ala batunya. Kata-kata hijarah ya dulu ala juz'i makna wa romi ya dulu ala juz'i makna. Fahadha huwa ismuhu al-murakkab ma yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Wadah pembahasan kita bukan di murakkab tapi di mufrad. Mufrad ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya juz'i, ada yang namanya al-kulli. Apa itu juz'i? Ma la yutasawwaru, apa kulli dulu aja. Ma yutasawwaru fidhihin uku'u asyari'atifi. Bihaitu yasduku ala kathirin. Hadza huwal kulli. Yang sebuah lafaz kalau Anda pahami maknanya dia bisa kebanyak menjadi banyak. Contohnya makna al-insan. In al-hayawan an-natiq. Hayawan natik ini apakah harus satu? Apakah bisa banyak? Saya tak ngomong di dunia nyatanya satu atau banyak. Oh, iya, iya. Tapi makna ini ketika Anda memahaminya apakah harus satu? Oke. Saya kasih contoh lagi. Iron Man. Iron Man. Faham Iron Man kan? Apakah ketika Anda memahami Iron Man, apakah harus cuma satu? Bisa banyak apa? Spider-Man. Faham mana Spider-Man?
Ketika Anda memahami Spiderman, apakah harus cuma satu? Atau mungkin ada beberapa Spiderman? Walaupun mungkin di dunia nyata cuma ada satu. Kata-kata al-ilah, Tuhan. Ketika Anda memahami makna ilah, apakah bisa banyak? Bisa. Bisa banyak. Tapi di dunia nyata harus cuma satu. Kalau makna ilah itu satu, kita tidak memerlukan dalil utamanu atau dalil tawarud. Butuhnya kita atau perlunya kita dengan dalil utamanu wa tawarud menunjukkan bahwasanya lafzul ilah qad yakunu kathirin. Nah, fitnah tak ada hubungannya dengan di kenyataan bahkan mungkin tidak ada. Saya kasih contoh loh. Iron Man, ada dunia tadi Iron Man? Tak ada kan? Ada dunia tadi pernah lihat Iron Man? Awalnya di TV saja kan? Apakah itu Iron Man beneran? Bukan. Ya Allah, Superman. Seseorang dari planet apa itu namanya? Tak tahu dari planet apa, mempunyai kekuatan besar. Dragon Ball, Son Goku. Dari bangsa Sia. Wah deh, apakah orang bangsa Sia? Apa Sia? Sia. Kalau Anda paham makna Sia, apakah harus cuma satu? Tapi apakah di dunia nyata ada saya? Tak ada. Drag. Naga. Apakah ketika Anda paham naga harus cuma satu? Tapi apakah di dunia nyata ada? Tak ada. Karena itu makna kulli wal juz'i tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Akan tetapi hubungannya dengan apa yang Anda pahami dan apakah itu bisa banyak atau sedikit. Syarikat ini. Syarikat ini bisa banyak. Paham Ridwan? Tak terlalu. Dikatakan dia kuli, tapi untuk jadi kuli tak harus di dunia tak ada, tak harus. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tetap namanya kuli. Superman dia adalah kuli. Kalau di dunia nyata ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, apakah Superman bukan kuli? Tetap dia namanya. Karena sebuah makna itu kuli atau tidak, tolak ukurnya, al-ibrohnya, cuma apakah yasdufihi kathirun? Walaupun di dunia nyata tidak ada. Sebagai mungkin dan telah. Yakni, hada mafhumin kalamin mana tikam, tapi yang justru saya ini, tak ada. Belum, kuli dulu. Faham tak? Kuli ini. Bukan hadir kepada dirijen, maknanya boleh jadi banyak. Apa? Yang balul kasir itu manusia. Ketika ada paham manusia, apakah boleh cuma satu? Atau bisa banyak? Saya kasih contoh lagi. Apa? Bagaimana semua kuli? Contohnya? Iya betul, manusia yang belum kecil. Planet. Ketika awal paham makna planet di otak Anda, apakah planet itu rusak? Bisa banyak tak planet? Berarti kata-kata planet itu kuli. Pen. Ketika awak paham makna pen,
Apakah harus ada satu saja? Bisa banyak kan? Wadih-wadih. Juzi sebaliknya, malaikat sawar pindahin dengan malaikat sawar. Ini malaikat sawar wuku syarikat ibihi. Contohnya apa? Nama-nama orang. Nama syahir. Nama syahir diberi oleh orang tua awak kepada awak hanya untuk sesuatu yang seperti ini saja. Tak mungkin ada syahir selain ini. Oh, tapi ada orang nama lain namanya juga syahir, tapi bukan ini. Syahir ini bukan syahir itu. Karena orang tua syahir ketika memberi nama syahir kepada anaknya hanya untuk bayi yang seperti ini. Itu namanya juz'i. Karena itu Allah juz'i, karena Allah itu nama. Aywa. Setiap nama pasti juz'i. Karena tak mungkin ada sesuatu di nama itu yang bisa lebih dari satu. Yang dinamai maksudnya. Karena ketika Sofia lihat. Bayi bisa banyak kan? Baby bisa banyak. Baby di Malaysia tambah sedikit kan? Oke. Dari mana awak? Asal mana? Hah? Jenderal. Bayi Malaysia jenderal tambah sedikit kan? Oke. Bayi Malaysia jenderal desanya apa? Di apa? Kampung Bile. Dari jenderal Bile tambah sikit kan? Oke. Lahir kapan? Kapan itu mata? When? Bile? 89. Tambah sikit kan? Bulan? 11. Tambah sikit kan? Teruslah sampai nanti dari orang tua fulan wa fulana. Ini adalah semua adalah sifatnya syahir. Sebelum diberi nama syahir. Lah kata-kata syahir ini diberikan ke bayi yang mempunyai sifat-sifat ini. Dan sifat-sifat ini menjadikan syahir tidak ada yang menyamainya. Itulah yang namanya juz'i. Wah, kata-kata yang saya sebutkan itu namanya musyakhisat. Musyakhisat. Wahabe? Awak pikir, apakah ketika awak faham kreator, kuliah apa juzi? Kenapa kuliah kreator? Hah? Asas. Oke. Kereta kancil. Kuliah apa juzi? Oke. Kereta kancil. Warnanya abu-abu. Kuliah apa juzi? Masih kuning, bisa banyak. Kereta kancil abu-abu di kedai Soraya. Kuli apa justru? Masih kuli? Ada beberapa kereta kancil di sana. Kereta kancil abu-abu di kedai Soraya dibeli oleh Ustaz Fateh pukul 10 pagi pada tanggal 16 November. Wadah hari. Pada ada paham soal-soal. Mana? Tak tahu, saya paham kuli juzi ini setelah beberapa kemudian. Oh begini, susah tak? Tak paham, ini sudah saya pahamkan dengan mudah. Awak bayangin itu berarti dengan bahasa Arab begini. Apa kuli juzi ini apa? Saya menangis gitu, tak apa-apa. Di mustawa akar, yang ada di dunia ini semuanya juzi. Jamaknya juz'iyah. Jamaknya juz'iyah.
di munakosyat kalamiah, apakah kuli ada di kebiayaan? Atau yang ada itu cuma juzi atau fi munakosyat kalamiah, falsafiyah. Insyaallah fi mustawa akhir nata kalam kita ada, yakni fi mabahitsul mantiq. Di mustawa ini Anda harus paham makna ini dulu. Paham makna mufrad? Paham makna mukhaf sekarang? Paham makna kuli? Paham mana? Juzi. Mala mala ya dulu juzuhu ala juzi makna. Juz'i ini kadang masuk ke dalam mahiyah. Contohnya loh ya, al-insan hayawan nabi. Hayawan ini kuli apa juz'i? Hah? Kenapa kuli Ustaz Ehsan? Saya mau cakap juz'i. Saya kira bersilang pendapat dengan Anda. Kenapa? Kenapa kok kuli? Sahih, kata boleh. Makhluk hidup mungkin banyak, tak harus satu. Saya makhluk hidup, ini makhluk hidup, sapi makhluk hidup. Hayawan menjadi bagian dari insan. Anatik menjadi bagian dari insan. Ketika kuli itu bagian dari sesuatu, kita katakan dia itu kuliyun zati. Kuliyun zati, maknanya bagian dari sesuatu. Kalau kuli ini di luar dari bagian insan, seperti katib yang bisa baca dan menulis, apakah harus satu? Katib ini kuli, tapi dia di luar bagian insan. Kita katakan dia itu kuliyun khariji. Kuliyun khariji. Ini saja, bagaimana? Sudah pening? Kuliyun khariji. Bagaimana menurut awal? Dia kuli apa juzi? Yang bisa berpikir. Yang benar. Yang yakin, kuli apa juzi? Saya yakin dia juzi. Kalau yakin apa? Kuli. Kenapa kuli? Banyak mulai berpikir kan? Dia zati apa khariji? Maknanya dia adalah bagian dari sesuatu atau tak? Berarti dia itu? Rituan, awak sebelum datang breakfast dulu. Awak sebelum breakfast tadi tak paham. Sekarang setelah breakfast paham. Nah, breakfast dulu. Paham kan sekarang? Mudah kan? Mudah apa tak? Hadha huwa kulli juz'i khariji. Saya yakin kalau tidak dijelaskan seperti ini, saya yakin setahun pun tak akan paham apa ini. Jangan paham. Hadha huwa apa bedanya? Asal tidak ada huwa. Apakah orang yang bisa berpikir semuanya bisa berpikir dan menulis? Banyak yang tak bisa baca dan menulis manusia. Banyak apa? Banyak. Kalau tak sekolah bisa baca dan menulis tidak? Tapi apakah kalau tak sekolah kita dikatakan tak bisa berpikir?
Kita bisa berpikir, tapi tak bisa baca dan menulis. Iya memang. Iya, apa pertanyaannya? Siapa? Karena natik itu bagian dari insan, bukan bagian dari hayawan. Kalau nisbahnya dengan hayawan, ya khoriji. Tapi karena nisbahnya ke insan, natik adalah bagian dari insan. Kata itu dia itu dhatiyun lil insan. Min juzuz min ajza'il insan. Kita cakap dia itu kulliyun dhati. Apa kulliyun dhati atau ariti dibilang sama saya kulliyun dhati wal khariji. Khariji ini dikatakan juga kulliyun arit atau aradi, sama saja maknanya, sama lafadznya saja yang berbeda. Yang penting dalam mustawa ini awak paham makna-makna itu. Nanti di mustawa yang setelahnya mulai kita memperdalam. Faham? Kuli, awalan kuli yang paling penting ini kuli. Kuli sama juzi ini kalau awak tak paham, musibah. Musibah. Kata-kata Perdana Menteri. Kuli apa juzi? Perdana Menteri. Kuli. Kenapa kuli? Najib Razak. Hasan. Ministri, menteri. Kulli. Saya lupa. Ada huwa bas. Ada huwa kulli wa juzi. Kenapa? Betul sekali. Tapi apakah ketika awak paham katib yang sudah satu? Saya kan cakap kuli juzi tak ada hubungannya dengan reality. Tapi ketika awak paham, ketika awak paham makna katib, apakah harus satu katib itu? Harus mungkin saja dua tiga yang bisa membaca dan menulis. Apakah harus satu orang? Mungkin banyak. Sama Perdana Menteri. Di kenyataannya pada diri cuma satu, tapi bisa saja menurut pahamnya bisa banyak. Cuma kalau lebih dari satu di dunia tak bisa gaduh. Kata itu cuma satu. Makna katib, apakah maknanya satu atau banyak? Bisa banyak. Saya katib, awak katib, ini katib. Sama rata. Ada yang bertanya lagi? Insyaallah nanti setelah ini yang namanya kuli dibagi menjadi lima, atau lebih terkenal dengan nama kuliyatul khomsah. Faham kuli kan? Ma yutasawwar fi dhihin wa qul syarikati. Nanti itu dibagi menjadi lima. Dibagi menjadi lima. Lima itu kita cakap dia itu kuliyatul khomsah. Kuliyatul ketika kata kuli. Iya apa Syahir? Iya. Pembagian kuli aridi, kuli dadi, bukan pembagian kuliyatul khomes. Iya, nanti. Bahkan kuliyatul khomes masuk ke dalam kuli dadi wal aridi. Nanti kuli aridi itu khosoh wa aradul khosoh wa aradul am. Kuli yudhati ada tiga jenis, fasal sama nau. Maknanya kuli yudhati, kuli itu masuk dalam bagian sesuatu. Kuli yudhati tak masuk dalam bagian sesuatu. Itulah namanya kuli yudhati wa kuli yudhati. InsyaAllah pada yang akan datang kita akan masuk ke kuliyatul khamsah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.